Oke teman-teman, ini tutorial mematikan keran pedestal Husqvarna ini teman-teman. Setelah kita bom res, kita tekan tombol parking dua kali, kita tekan, nah, dia lampunya akan nyala. Dan setelah kita tekan tombol parking, kita matikan lampu kerjanya. Sini teman-teman, lampu kerjanya. Setelah kita matikan lampu kerjanya, kita matikan tombol enable controlnya teman-teman. Di sini tombol enable controlnya. Setelah kita matikan tombol enable control, kita langsung saja matikan tombol system off-nya. Keran akan mati. Dan di sini kita bisa melihat lampunya. Setelah lampunya mati, berarti kerannya udah mati.